Tapi kalau kita Al-Quran, ini Allah yang cakap dengan aku ni kan. My creator is talking to me. Kenapa aku nak? Aku nak pekak lah, buta, tuli, bisu kan. Kenapa? Why am I ignoring apa benda yang dalam ni? Lepas tu saya tengok. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan lah, saya boleh kata ya, Puan Sazian. Saya rasa sebelum saya berkecimpung dalam dunia pendidikan Al-Quran, Puan Sazian dah lagi awal daripada saya lah kan. Yeah. Di Learning Center. So actually, sebagai seorang dewasa, ibu dan ahli keluarga yang menjaga anak-anak kan, bagaimanakah sebagai seorang dewasa ni kita nak pupukkan minat membaca Al-Quran ni daripada kecil, pada budak-budak kecil? Sebab sekarang, it's too hard. Kan? Zaman sekarang, it's too hard. Because gadget is indirectly mengacau konsentrasi kita yang sepatutnya lama menjadi terlalu singkat. Betul. Kan? Sangat-sangat menyusahkan untuk kita jaga konsentrasi dan fokus kan, pelajar, anak-anak dalam kelas, hatta di rumah sekalipun lah. So mungkin proses yang boleh share lah, dekat rumah macam mana, dekat sekolah macam mana, untuk tingkatkan minat membaca Al-Quran lah dalam kalangan budak-budak. Kalau pengalaman yang dulu di Khadijah Learning Center, memang kita ada kelas pengajian Al-Quran lah kan. Tapi saya tak mahu budak-budak di Khadijah Learning Center tersebut belajar Quran sebagaimana saya belajar dulu in the 70s and 80s kan. Oh, lama kan? Semua antik kan? Di mana sini, dulu sini, kan? Sini-sini lah ni. Ya, warga emas kan? Dulu-dulu saya just bermula dengan Juz Amma dan baca Quran tu sekadar baca je kan. Sungguh macam it's such a waste lah kan. Banyak kita boleh belajar tapi kita tak tahu, kita baca dia semata-mata baca. Sayang betul. Jadi dekat Khadijah Learning Center tu kita gunakan kit Alif Quran di mana pembelajaran menjadi fun, loving and engaging. Maksudnya kita bukan sekadar baca sahaja surah-surah yang pendek tu, kita bedah. Kita bedah maksudnya kita keluarkan apa cerita dalam tu. Kan? Dan sebenarnya bukan saja dewasa ni, sebab sekarang konsep di media sosial adalah storytelling kan. You cannot sell on media sosial. You must storytell what you want to sell kan. Tak boleh hard sell. Kena cerita kan. Baru akhirnya kita menjual. Rupa-rupanya kenapa kita gunakan konsep tu kepada dewasa sahaja. Dengan budak-budak lagi kita senang nak bercerita. Sebab budak-budak ni dia masih belum banyak terisi minda dia kan. Jadi saya banyak bercerita lah. Kan? Bercerita pasal macam surah Asy-Syams tu kan. Rupa-rupanya dia matahari Haziq. Asy-Syams, ya, betul, matahari. Matahari kan. So, saya pun belajar jugalah. Sebab memang saya tak malu dah nak kata di KLC itulah saya belajar. Oh, sebenarnya Asy-Syams tu matahari. Lepas tu kita boleh buat all the scientific eksperimen. Kita boleh buat, cerita pasal matahari . So, matahari tu kita boleh kaji matahari, kita boleh cerita pasal matahari, bila matahari terbenam, di mana, arah mana. So, itu dah ada geografi, dah ada sains kan. Yang saya tak pernah belajar dulu-dulu. Betul. Maksudnya kena storytelling budak-budak ni. Lepas tu saya suka apa ni, cerita yang surah apa tu Haziq yang cerita pasal kuda ke? Kuda perang ke? Kuda perang. So, kita surah Al-Hadiyah. Al-Adiyat. So kita ada kuda perang. So maksudnya at this age few years back kan, still in the 50s, kuda perang mengingatkan saya pasal Trojan horse. Cerita Greek, zaman-zaman Greek dekat Turki punya Trojan horse tu kan. So kita maksudnya buku ni Al-Quran ni brings me to many-many countries kan, merentas benua lah semua kan. Jadi kalau kita cerita pasal kuda perang ni, kita bolehlah buat kuda kertas ke, kuda kayu ke kan, asalkan kuda. Lepas tu kita boleh naik kuda ke kan, kita spend a bit of money sebab kuda ni mahal kan kalau nak ride horse kan. Kan? Betul. Yelah, yang mahal tu yang best kan. So why not kita kaji pasal kuda kan. Lepas tu lagi satu,
yang saya rasa very interesting, kalau interest me mesti budak-budak pun best kan. Ni pasal, ni saya tahu ni. Ni saya belajar daripada Ustaz Numan Ali Khan. Dia kata, kenapa kamu tidak, ayat tu apa, Al-Ghasiyah ke Haziq? Pasal unta. Unta pasal kan? Unta. Ah, kenapa kamu tidak menyaksikan kejadian unta kan? Kejadian unta betul. Bonggol dia untuk apa kan? Betul, saya pun tengoklah kan. Rupa-rupanya dia punya bulu kat atas tu, kalau dia microscopic look kan, dia macam carpet tau. So kita kalau yang budak-budak ni, kita bolehlah kata, oh sebenarnya nak tahu tak bulu unta tu macam mana kat sini kan, yang atas tu kan. Macam carpet kat rumah kita kan. So apakah kegunaan itu kepada unta? Kenapa unta ada bulu mata yang panjang kan, untuk menapis pasir? Bayangkan kalau mata dia sepet, nanti masuklah pasir dalam tempat mata dia. Maksudnya, dia sebenarnya sangat banyaklah to make it seronok kan, untuk kita faham betul-betul kenapa cerita pasal unta ni dalam buku ni kan. Sebab kalau saya nak beli buku, saya nak cerita pasal unta, saya akan Google search atau beli buku pasal unta. Tapi Al-Quran tu salah satunya menjimatkan duit lah, sebab cerita unta ada, cerita kuda perang ada, matahari ada, diri anak ada, semua benda. So in one book, it can really manage our life. Setuju. Baik, menarik. Masuk poin Sazi yang tadilah. Sebenarnya banyak sangatlah cara kita nak pupukkan minat kan dengan anak-anak ya. Sebab betul? Zaman dulu dengan zaman sekarang lain. Betul. Budaknya cabarannya lain. Kita dulu mungkin boleh kita concentrate 1 hours in class and 1 hour and a half in class, duduk diam dan cara didikan dan apa kita kata semangat zaman waktu tu pun orangnya macam pahat lah kan, kena ketuk macam pahat lah kena ketuk baru kita bergerak kan. Dia orang-orang yang lama ni dia lain cara didikannya dan lain cara hidupnya. Salah satu sebabnya Haziq, kalau Haziq nak tahu kenapa kita dulu walaupun kita suruh baca je, kita taat je duduk je kan, macam sami'na wa ata'na dekat ustazah kan, sebab apa tau? Sebab kita tak ada hiburan lain dan kita tak ada gadget untuk kita to be busy with. Macam saya tengok amal lah, saya pun sama kan. Lepas solat je, cepat-cepat nak tengok handphone. Macamlah ada bisnes 10 juta kat dalam tu kan. Tak ada pun kan. Tapi maksudnya dulu tak ada benda yang akan distract kita. So kita taat je lah kepada ustazah, duduk-duduk, baca-baca. Betul. Sebab kalau dululah, majoritinya kelas Quran mesti waktu maghrib ataupun malam kan. Dan waktu malam dulu-dulu, buat apa je budak-budak boleh buat? Nak keluar rumah takut. Nak keluar rumah takut. Bagi tempat mengaji pun takut kena kejar dengan kuntilanak. ataupun ulang suai kan, tiba-tiba kan. Entah macam mana ada apa terbit dalam masyarakat. Waktu tu pun kita pun tak tahulah cerita-cerita orang tua kan. Sekarang tak. Sekarang budak-budak duduk rumah, they can do many things kan. Dengan gadget dan entertainment yang makin evolve kan. Entertainment dah makin evolve. Dulu katanya paling-paling kurang pun Doraemon waktu hari Sabtu kan, waktu maghrib ke 7 kan. Lepas tu tak ada dah. Sekarang boleh access bila-bila masa je dan budak akan rasa macam diorang mesti nak entertain diri diorang untuk consume that kan, dan sampailah mengurangkan waktu yang sepatutnya diorang consume ada attitudes punya education dalam rumah, apa kehidupan sehari kan. Waktu tu lah nak tolong belajar memasak kan. Kalau kita dulu lain kan, malam-malam tu lah tolong jap dekat bahagian dapur ni tolong potong. So waktu tu lah kita belajar kan. Dia dah lain dengan budak-budak zaman sekarang. Tapi kalau nak kata pasal gadget dengan anak-anak, macam mana pula gadget dengan orang dewasa, Puan Sazian? Macam mana pula kita nak utilize kan this teknologi yang makin berkembang untuk orang dewasa, untuk diorang twist the technology to be useful in understanding Quran and interaction with Quran. So macam mana pula Puan Sazian? Ni soalan ni best ni Haziq. Okay. Ini pengalaman sendiri lah kan. Saya kata, I think bila dah meningkat usia kan, so saya rasa I need to be closer to the Quran kan, sebab kita lagi kita tua kan, lagi kita kena banyak belajar kan. So saya kata I don't think I can just read macam tu je kan. Dia macam
tidak menambah lah. So saya kata, macam mana? So saya kata, I was asking myself, macam mana nak baca banyak-banyak, especially dalam solat? Sebab saya jealous sebenarnya. Saya macam sakit hati betul aku tengok imam solat dekat masjid tu kan. Macam mana dia boleh hafal? Masa tu, I do not know that's a concept of budak-budak Hafiz tau. So aku kata, oh agaknya imam ni betul bagus otak dia, dia boleh baca ingat je kan. Saya tak tahu budak-budak tu Hafiz. And kalau dia tak Hafiz pun, bila terawih kan, saya nampak lah, dia ada stand tau. The music stand in front of the imam lah. Saya kata, bila dia baca tu? Bila dia baca dan bila dia hafal kan? Lepas tu saya kata, oh, dia manusia. Mungkin dia ada lupa-lupa. Mesti dia nak refer juga depan dia kan? So, saya kata, oh, itu rehal yang besar kan? Lepas tu saya kata, kat mana aku nak cek benda ni? So, saya cari lah, cari-cari. Jumpa kat Shopee. It's a music stand. Apa ni, orkestra, conductor orkestra yang buat muzik yang macam tu kan. Saya kata, oh, kalau dia letak buku nota muzik di depan tu, maybe I can put my Quran in front of me while I solat kan. Kata, oh, lepas tu saya fikir, oh, mahal pula benda tu. So, simpan duit dulu kan. Lepas tu, a few years back, saya pergi snorkeling dekat Redang. Handphone kat masa tu, tour guide tu, dia kata kalau nak ambil gambar ke tengok gambar dengan cantik dekat dasar laut, letak handphone dalam casing plastik. Saya pun belilah benda tu. So handphone saya selamat lah, tak masuk air. So saya kata, benda ni murah je, RM22 kan. Masa tu lah, RM22 saya beli. Murah je. So saya bila solat, saya letakkan handphone saya dalam tu, saya sibuk lah surah yang saya nak baca. Kata, oh bagus lah, saya kata. I can really read a few pages kan. Saya kata teknologi ni kena berkembang ni, saya kata. Tu bila saya dah simpan duit sikit kan, kena up lah sikit kan. Kita gadget mesti nak up kan. So ajak Quran mesti nak up juga kan. Tak acil lah kalau gadget up tapi Quran tak up. Tak acil lah. So kita, ha, dah ada duit sikit, saya belilah Quran dia nama dia apa, music stand for conductor orchestra kan. So saya pun beli. Saya kata, ha, bagus ni saya letak. Rupa-rupanya ni memanglah it solve my issue lah of I think I want to read more. Tapi kadang-kadang macam tadilah awal kita cakap tadi Aziz, tak sempat lah, busy kan. So dalam solat tu saya kata saya mesti nak baca. So saya memang berjaya membaca satu rukaat satu muka. So rukaat kedua muka seterusnya kan. So itulah yang telah menyelesaikan masalah saya untuk baca lebih banyak. Itu saya kata, bagus ni kan, saya dah baca banyak. Macam mana saya nak, sebab dalam bila baca buku Al-Quran yang terjemahan tu, dia banyaklah nota-nota pasal doa lah, pasal macam-macam kisah. Macam mana saya nak senang cari kan? So saya pun membelilah buku nota yang paling mahal saya pernah beli, iaitu Moleskine Notebook. Moleskine tu, saya terinspirasi daripada Tun Mahathir sebenarnya. Dia kata dia suka gunakan buku nota. Dia sentiasa ada buku nota kecil, tapi dia satu buku nota tu, saya belajar lama dah. Nama dia Moleskine Notebook. Saya kata, kenapa nak beli yang mahal ni kan? Masa tu saya, I was asking myself about Dr. Mahathir lah. Buku mahal, kenapa nak beli kan? Masa tu memang mahal lah, saya tak mampu. Lepas tu lama saya fikir, macam mana saya nak extract, nak bedah cerita-cerita pada Quran ni supaya saya sentiasa ingat doa-doanya, cerita-ceritanya, yang mana menyentuh hati, yang mana Allah bagi perintah semua kan. So saya kata, okay, why not saya beli benda yang paling mahal ni supaya saya catatkan benda yang paling mahal dalam hidup saya. Saya keluarkan, letak dalam buku Moleskine tu. So saya pun belilah walaupun mahal, tak kisah. Saya pun belilah. Ini kebanyakan masa ni berlaku masa PKP lah, sebab kita ada banyak masa kan. Betul. So masa tu saya spend about RM50 lebih, buku yang paling mahal, buku nota paling mahal saya beli, saya pernah beli. Oh, saya tulis lah, kata, oh sebenarnya ini journal yang best lah kan. Saya tak payah macam, oh kalau doa ni kena cari, tak payah. Saya tulis page berapa, juzuk berapa, ayat apa, semua saya tulis. So maksudnya dia menyenangkan saya lah. Dia untuk cari benda-benda yang saya, yang berguna untuk saya lah. Itu antara gadget yang saya ada lah. So apa, gadget yang tingkatkan lagi lah kan, waktu-waktu yang lebih efisien kan. Kita macam, dia bukan nak kata
benda yang jahat, tapi dia mencuri waktu-waktu kan. Betul. Mencuri waktu-waktu yang ada kan, untuk kita try to maximize kan the interaction with Quran. So untuk link gadget-gadget tu nanti kami akan share lah dekat bawah ni, dekat description. So untuk pendengar-pendengar yang nak tengok kan, boleh tengok, tekan kan. Dan mungkin boleh apply, tak semua tak apa, just try step by step kan. Gunakan dulu kan. Contohnya boleh buat waktu maghrib je dengan isyak. Buat waktu maghrib dan isyak je dulu, tak apa kan. Kemudian dah boleh improve kan. Asal kalau waktu bekerja tak kena bawa stand tu pergi tempat kerja pula kan. Boleh kan. So lainlah pula kan. So itu caranya, kenalah kita apa, be flexible lah dengan apa yang ada, gadget yang ada. So another thing is, saya rasa antara benda yang paling mudah lah sekarang, melainkan daripada kita apa gunakan gadget-gadget tambahan, gadget yang sedia ada kan, macam phone kan. It's too easy nowadays kan untuk kita interaksi dengan Quran. Tak something je, maksudnya kita kena pegang Quran, tengok, baca, faham tak? We listen to the discussion of Quran pun dah, kita dah ada effect kan, to our life kan. So sebenarnya kita yang pilih sebenarnya kan, consume, kita nak consume apa from social media. Kan, kita nak consume apa daripada apa alam maya ni lah kan. Dan kita ada pilihan untuk kan, tekan subscribe, tekan apa follow topik-topik yang dibincangkan oleh beberapa figures dalam masyarakat kan, yang famous-famous, ustaz, celebrity sebagainya, pun dah tambahkan sedikit sebanyak kita punya motivasi, kita punya hubungan dengan macam mana kita nak memahami agama ni sendirilah. It's too easy, but itulah kita ni kadang-kadang manusia ada yang main turun kan. Kadang-kadang kita ni banyak songehnya daripada banyak buat. Banyak alasan je kan. So sebab itulah dia macam pahat kan, pahat dengan penukul kan. Kena betul-betul ketuk-ketuk baru bergerak kan. Ketuk-ketuk dulu baru ni. Satu lagi Aziz, saya rasa kalau guru-guru Al-Quran ni kan, guru saya lah, maksudnya saya belajar baca betul-betul tajwid masa PKP lah, saya cari cikgu kan. Masa tu saya maksudnya saya boleh baca, tapi saya tak faham apa saya baca, and saya tak faham all the tanda-tanda kan, tanwin lah apa benda kan. Saya kata all this tanda-tanda sebenarnya menyusahkan saya sebenarnya. Jadi how do I simplify kan? Kalau saya tak faham, budak-budak lagi tak faham kan, how do I simplify kan? So saya suruh cikgu saya tu, ustaz lah. Kata, cikgu boleh tak saya, yelah umur macam ni kan, all the 50s dah kan, boleh tak kita macam, kita bagi nama lah dekat all the tajwid ni kan, hukum-hukum ni kan. Saya tak tahu pun tanwin tu apa benda kan. Dia kata, yang apa, benda wow kecil dua tu, saya panggil 66 lah ustaz, 66. So 66 maksudnya tak apa ni, bunyi dia bunyi habis, maknanya bunyi dia mati kan. Kalau 99 bunyi dia sikit je kan, macam mulut tak rapat semua kan. Maksudnya saya tahu 99, saya tahu 66, saya tahu apa tu Haziq, dua garis yang sama dan satu tu garis tak sama tu Haziq, nama dia garis yang sama, garis saya tak dapat bayangkan. Tanda yang dua garis tu selari dengan tak selari. Yang aku tanwin juga maksudnya? Itu tanwin eh? Saya tak tahu. Terus saya kata, tak apalah kalau dua garis sama bunyi dia macam ni. Garis tak sama bunyi dia macam ni. Lepas tu saya sungguh tak dapat tangkap lah ma'arik li sukun lah semua. Saya tak pandai. So saya nak mudahkan. Saya kata kalau 6 harakat tu saya tak nak ingat. Saya kata, oh yang panjang tu 6. Yang ni 2. Saya tak nak fikir pasal izhar halqi ke apa benda kan. Saya tahu saya nak kreatifkan benda tu. Lepas tu saya baru belajar pasal ada apa, surah Al-Baqarah ke, ada Hamzah Parasite, orang panggil tu kan, yang ada alif kecil lepas tu ada Hamzah tu. Saya kata sebenarnya saya rasa macam irritated juga sebenarnya, sebab saya sangat susah. Banyak yang ada ombak dia, lepas tu ada mim, ada kaki, mim tak ada kaki, ikhlabnya. Lepas tu lamalik tengah-tengah tak boleh berhenti, yang ni mesti berhenti. Sebenarnya saya rasa macam sakit hati jugalah, saya rasa sangat susah. Tapi sebenarnya bila kita tengok dalam hidup ni tak ada benda yang senang lah kan. Nak belajar Quran tu kalau senang sangat, orang tak belajar. Jadi kita kena cabaran kan sikit, baru rasa ada thrill tu kat situ.
So tak apalah, saya buat cerita saya sendirilah. 66 ke 99 ke 6421 apa ni, kalau ada Hamzah tengah-tengah, ada Hamzah di tepi sikit. Saya sangat confused. Tapi tak apalah, dia yalah, itu proses lah kan. Kita proses. Kena ikut je flow tu. Menarik-menarik perkongsian pada Puan Sazian. Baik Puan Sazian, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Okay. Sedikitlah kata-kata terakhir kan, general apa advice saya kepada sebagai seorang yang lebih berpengalaman, kepada orang-orang yang, sebab sekarang, zaman sekarang memang terlalu ramai orang muda baru masuk alam bekerja kan. Dan 20 lebih, 30 lebih kan. So sometimes kita cannot cope with the busyness yang ada kan. So macam mana, apakah saranan Puan Sazian terhadap last word lah for the people yang baru turn adult untuk interaksi dengan Quran ni sebagai satu benda yang penting ke atau sebagaimana lah? Saya rasa dulu saya pun pernah muda kan. I was your age once upon a time. Kalau muda ni, kalau busy sangat, dia generally saya rasa orang Melayu lah. Orang Melayu ni dia suka apa tau, suka ayat-ayat murah rezeki kan. So kalau nak murah rezeki, kita nak baca apa? Saya kata kita baca surah Al-Waqi'ah kan. Dia macam kita nak apa? Kata okey, hari ni aku nak murah rezeki. Apa kata kita baca doa murah rezeki? Kalau Waqi'ah tu panjang sangat, ada excerpt daripada Ali Imran ke, ayat yang dalam Al-Mathurat tu kan. Yang pendek-pendek je kan, sebab kita busy sangat kan. Kita cari yang pendek. Lepas tu kalau muda-muda ni kan nak cari jodoh, mari kita cari surah-surah yang mempercepatkan jodoh. Saya tak ingat lah apa saya baca dekat tu, apa ayatnya. Lepas tu bila dah berpasangan, dah berkahwin, mesti nak anak kan. Okay, apa ayat yang apa supaya kita ada waris ke apa, Haziq tak ingat lah. Dikunakan zuriat yang soleh-soleh. Apa tu kan. Lepas tu kita tahu kita, alah, macam hari ni malasnya nak solat kan. Lepas tu kita malas solat. Lepas tu nanti kalau anak-anak kita malas solat ke macam mana? Lepas tu kita baca lah doa. Kita hafal doa tu apa, Haziq? Rabbi ja'alni muqimas solah kan. Maksudnya kita kena tahu kita nak apa sebenarnya. Kalau kita kerja, kita nak datang on time. Kita tahu apa yang kita nak. Tapi dalam hidup ni, apa yang kita nak yang lebih besar, lebih general kan. Kalau kita nak on time selalu, bacalah surah Al-Asri kan. Dia kan pendek je kan. Kita kena tahu what do we want in life. Kalau saya dulu masa mula-mula tu, nak macam mana nak jadi pandai. Lepas tu saya belajar satu doa. Doa belajar. Doa belajar rupanya kan. Dekat KLC dulu hari-hari belajar. Sebenarnya saya pun baru belajar doa belajar tu apabila saya masuk Khadijah Learning Center. Barulah saya hafal. Kata, oh rupanya ini doa belajar. Sebab saya daripada kecil sampai ke dewasa, saya bersekolah di Methodist. So dia English medium. Tidak ada doa-doa ni. Tak wujud pun. And I think dulu-dulu tak ada orang baca doa ni. Sekarang je kan. So kata, oh ada doa nak bagi pandai rupanya. So saya pun hafal lah doa tu sebab nak pandai. Lepas tu tak lama kemudian bila PKP kan, alah kan macam mana kan, takut rezeki tak ada kan. Lepas tu saya pun hafal lah surah Al-Waqi'ah. Kita nak apa sebenarnya? Question I was saying, what do we want? So there is always an ayat or many ayat in the Quran that we can, we can learn, we can dissect, we can hafal supaya dia memudahkan kita mencapai apa yang kita nak. Okay, terima kasih banyak Puan Sazian atas perkongsian ringkaslah kita boleh kata ya, tentang apa bagaimana nak ini apa interaksi kan, tingkatkan lagi minat interaksi kita dengan Quran sebagai seorang dewasa. Dan indirectly kita pun sebagai seorang dewasa yang bertanggungjawab terhadap anak-anak kecil kan, young generation dan sebagainya. So that's sums up our podcast for today. So kepada para penonton, insyaAllah I Love Podcast akan bawa banyak lagi topik berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan kehidupan general dan banyak lagi speaker yang kita akan ada. So mungkin masa akan datang kita akan jemput lagi Puan Sazian untuk beberapa topik lagi lah. So insyaAllah if Allah wills kan, kita akan ada beberapa topik lagi lah yang interesting. Dan sentiasalah kita cuba untuk fulfill kan, kita fill our time
dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah. So kita choose what we want to consume with our times. So ini adalah satu usaha lah, I Love Podcast ni usaha untuk mengetengahkan lagi lah beberapa topik yang bermanfaat kepada para pendengar dan para penonton. So stay tuned to our next podcast. So apakah podcast selanjutnya, tunggu adik-adik kami. So insyaAllah, terima kasih banyak-banyak Puan Sazian dan terima kasih okay, pada penonton sama-sama yang setia menonton sehingga ke akhirnya. Okay, Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.